Sebelum ini, pengarah terkenal Syamsul Yusof dilaporkan memfailkan permohonan nusyus terhadap isterinya, Puteri Sarah Liana di Mahkamah Rendah Syariah Gombak. Difahamkan permohonan nusyus itu dibuat oleh Syamsul kerana mendakwa isterinya masih berhubung dengan bekas kekasih yang merupakan suami orang. Tidak mendiamkan diri, Sarah berkata dia tidak takut dengan dakwaan tersebut dan sedia untuk berjuang tuntutan nusyus yang difailkan suaminya itu. Bukan itu sahaja, ibu kepada Syamsul iaitu Datin Fatimah turut memberi sokongan kepada menantunya itu sendiri serta mendakwa anaknya dihasut orang ketiga. Semalam, Datin Fatimah turut memuat naik hantaran di Instastory dengan berkongsi mengenai kifarah. Menerusi hantaran tersebut, isteri kepada pengarah Yusof Haslam itu mengatakan balasan akan dikenakan kepada orang yang berbuat salah. Bagaimanapun, sehingga kini masih belum dapat dipastikan sama ada hantaran tersebut berkait dengan apa yang berlaku kepada anak dan menantunya itu.